pados posisi sing mboten efek kali srengenge. Iya. Nah, ngeta. Iya. Lah lebih terang. Siap. Loh kok luwe. Enggak bisa dibalik ta kameranya Mas Cuito. Dibalik bisa. Iya, iya, iya. Nah, oke. Okay. Jadi yeah, yeah, yeah. Ini ya teman-teman, ini Mas Juwito, juru pelihara dari Kabupaten Kediri, melaporkan situasi dari Petitaan Berumbung yang diatapi saat ini, begitu atas kerjasama dengan teman-teman desa Berumbung ya, itu baru selesai istirahat ya Mas Juwito ya. Lagi pada istirahat ya Mas Cuito. Din. Ya, ini situasinya luar biasa bagus. Ini kenapa diatapi supaya dia tidak kena panas, hujan begitu terus yang mengakibatkan batanya retak. Atapnya masih bersifat sementara, kita pakai terpal begitu. Dalamnya kelihatan nggak, Mas Juwito? Bagian dalamnya? Bagian dalamnya bisa kita mendekat. Bisa mendekat ya. Iya. Oh, batas airnya segitu karena dipompa atau? Oh, karena dipompa ya, Pak? Mas Juwito ya? Disetot. Oke. Baru disetot kan ini tadi. Oke, cakep sekali. Nah, semoga tahun depan kita bisa mugar ini ya Mas Juwito ya. Ya, moga-moga Pak. Kalau harapan masyarakat gimana Mas Juwito? Harapan masyarakat kemarin ya sangat senang dengan adanya temuan ini, bangga juga. Harapan mereka untuk pemerintah juga turut berpartisipasi dan memperhatikan gitu untuk ke perkembangan selanjutnya agar sebagai bahan edukasi untuk generasi penerus. Baik. Katanya. Iya. Senang saya lihatnya. Semoga nanti kan baru kita anggarkan tahun depan ya, semoga enggak apa namanya enggak rusak lah sambil menunggu itu. Iya. Cakep sekali. Ini pekerja masih istirahat Pak. Iya. Berkumpul. Masih rame di sana Mas Juwito yang lihat? Ini tadi banyak sekali pengunjung tapi barusan pulang. Ada dari Surabaya berapa rombongan itu tadi? Ada 3 mobil. Wih. Iya. Dengan masyarakat setempat dan sekitar desa juga banyak ini tadi. Berhubung udah menjelang sore, mereka udah pada pulang, Pak. Iya. Sayang tidak keliput itu tadi, pengunjung-pengunjung. Gak apa-apa. Iya. Memang masyarakat antusias ya, pengen lihat ya, dari dekat ya. Sangat antusias sekali. Ini yang, terutama yang warga setempat, sangat senang sekali, sangat antusias dengan adanya temuan ini, Pak. Gitu ya? Iya. Tapi kalau malam dijaga nggak itu, Mas Juwito? Kalau malam ini dijaga sih, Pak. Bergantian. Sama Pak Karsun dikondisikan warga untuk berjaga bergantian. Siap. Gitu. Tapi kalau malam ada yang dari kaum penghayat, bisa ritual di sana ya?
Gimana Pak Kason? Bisa ya? Oh bisa, bahkan berapa hari kemarin katanya sempat ada juga. Siap, yang siap, ditua. Siap. Oke. Iya. Oke, sementara gitu teman-teman banyak yang penasaran dan ingin tahu setelah ekskavasi gimana kondisinya. Ini kondisinya diberi atap oleh teman-teman masyarakat begitu supaya nanti tetap bisa bertahan 1 tahun ke depan lah setidak-tidaknya ya Pak Mas ya, sampai nanti dipugar begitu. Oke Mas Juito, salam buat teman-teman di sana. Terima kasih banyak. Ini ada bekas orang ritualan tadi malam. Ya, ini ya. Di arah sumber mata air mengalir ke dalam. Iya. Biar diatur sama Pak Kasun dan kawan-kawan di sana gimana baiknya supaya tidak masuk itu dulu ya, batanya masih belum dipugar. Iya, iya. Terima kasih. Ntar itu Pak. Iya, terima kasih Mas Dito. Salam buat Pak Kasun dan teman-teman semua di sana. Iya, Oke. Dan teman-teman semua. Nah, itu. Oke. Terima kasih. Yeah.